Muhammad Azhar Sony. Backgroundnya racing look non matic. Apa tuh? Pemenang sport 150 Thai look. Inspirasi ya dari kita bersosialisasi sih. Dari info teman. Awalnya juga ya buat menyampaikan inspirasi untuk modifikasi Indonesia. Karena dia lebih simpel, lebih mudah buat dimodifikasinya sih. Lebih mudah untuk diaplikasikan. Iya. Selama proses modifikasi ini kan apa sih kendalanya? Ya ada aja sih. Apa mungkin partnya yang susah atau apa? Apa ya? Partnya agak sulit ya. Nama gue Haidar Juzuna, masih sekolah. Retro 250. Kalau inspirasi sih banyak ya, bisa dari Google, Instagram, tapi ini sih lebih ngikutin ke arah motor CB, Honda CB. Kalau kendala sih cuman di konsep doang ya. Kayak misalnya knalpotnya mau double atau satu atau lebih ke gitunya aja sih. Terus dari mulai basic sampai jadi kurang lebih sekitar 6 bulan lah dari awal sampai benar-benar selesai. 6 bulan. Iya. Yeah. Kalau event sih 3 termasuk ini ya, tapi yang 2 lainnya masih skala kecil. Tiga itu 2 dari Quattro Bike, itu kayak lokal event gitu buat SMA Lazer 4 sama satu ini Moladin ini. Nama gue Ferry Setiawan, asal dari Bekasi. Terus pemenang lomba dari kategori apa kita nih? Gue dari Thai Look Matic. Nah, ini kan lo tadi dari Thai Look Matic. Inspirasi modifikasi itu dari mana? Dari Thailand sih. Dari Thailand? Iya. Berarti benar-benar lo kiblatnya arah modifikasi. Iya, betul. Karena motor itu untuk dimodifikasi itu sangat bagus ya. Lukukan coakannya juga bagus. Kalau modifikasi ini selama lo proses kan pasti punya kendala. Iya. Yeah. Apa sih kendalanya? Kendalanya mungkin bikin dudukan radiator, sasis, terus apa lagi? Banyak sih kendala-kendalanya. Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Iya. Yeah. Oh, berarti waktu itu cukup lama ya? Iya, yeah, lama. Terus selama lo jadi motor modifikasi ini udah berapa event modifikasi yang selain di MMC? Selain di MMC kurang lebih itu 7. 7? Iya. Bisa disebutin gak apa aja? Banyak sih, cuman yang paling ya, ini paling berkesan itu yang di dekat Polda, Tangerang, itu kontes juga sama. Terus yang di Bekasi itu kelas di SMA, kontes sekolahan SMA gitu. Terus habis itu di kampus-kampus sih biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nama gue Muhammad Sanusi, panggilan sih Om Uci. Sehari-hari gue usaha biasa, usaha samping kecilan lah. Yang penting bisa makan, bos. Kalau boleh tahu, pemenang dari kategori apa ya di MMC 2019? Sport 2,5 ya. Inspirasi modifikasi dari mana sih, Om? Kebetulan waktu itu anak gua yang nomor 2 itu lagi gambar-gambar warna orange silver. Tepat tanggal 20 Februari malam gua langsung cari yang jual Ninja 2,5 2018 yang warna orange. Dan gua dapat di salah satu penjual motor namanya Dejavu kalau enggak salah. Langsung gue bayarin dan gue langsung modifikasi warna apa yang anak gue yang gambar pada saat itu. Nah, itu kan masih abstrak ya mas ya. Nah, terus gue menuangkan, meminta Om Rizal sebagai owner bengkel Host Motorshop S8
untuk menuangkan konsepnya KTM Duke untuk diaplikan kepada Ninja Gua itu. Maksudnya Ninja, kenapa Ninja 2,5? Mungkin netizen yang di YouTube ataupun di IG banyak ya yang nanya gitu. Oke, so far gue udah pernah nyoba modifikasi GTX 10R yang ada sekarang di rumah gue. Terus CBR 1000 2017 sudah gue coba modifikasi, tapi yang gue dapat cuma itu-itu aja. Mungkin juga abang-abang tahu lah, moge dimodifikasi ya gitu-gitu aja. Tapi bagi gue punya tantangan besar itu ketika 2,5 bisa menjadi moge. Bagaimana itu? Terus berapa lama nih kerjanya dari mulai basic Ninja 2,5 sampai jadi Ninja sekarang? Oke, itu kurang lebih 3-4 bulan. Kendalanya apa sih sepanjang proses modifikasi? Oke, kendalanya itu satu, dari arm gue nggak beli limbah moge, tapi gue langsung mesen dari pabrik Kawasaki Jepang. Itu armnya itu gue pakai ZX10R tahun 2018. Terus USD-nya gue pakai CBR juga. Gue langsung mesen juga dari pabriknya, peleknya juga semua. Nah mungkin terhambatnya itu waktu pengiriman sama pajak bea cukai kita. Terus sejauh ini udah berapa event yang udah ngikutin? Kebetulan gue menciptakan motor ini bukan untuk ikut modifikasi, cuma menuangkan apa ya hobi. Kebetulan pada saat tanggal 5 ya Moladin mulai ini kan, tanggal 5, tapi tanggal 2 itu teman gue ada yang ngabarin, anak Ninja, bang ikutin aja di sini apa nih, aku iseng-iseng malam itu juga gue langsung bikin dan gue daftar malam itu juga. Gue nggak tahu menang apa enggaknya gue lah. Gitu. Oke, ini Om closing. Siap. Apa saran atau masukan Om sih buat orang-orang yang belum modifikasi motornya? Oke. Yang pertama sih kalau gue menyarankan modifikasi sesuai dengan kantong, jangan terlalu memaksakan, apalagi membebani orang tua ya Mas ya. Terus bikin dan atau build sesuatu yang belum pernah orang dibuild di Indonesia ataupun se-Asia. Contohnya Denok ini, insya Allah jadi ikonnya Indonesia nanti. Thank you. Terima kasih. Kita berkembang. Jadi sekarang